jalan-jalan sore. Kamu tengah berada di Pulau Komodo. Cukup ngeri Komodo. Di Hai Komodo. Lagi dengan Roy. Pulau Komodo. Kuraya ye. Kuraya ye. Bentangnya grup nak berada rompi. Raku nak grup. Iya, melanggung wajuh ya, woy. Ini warna ruh, melanggung wajuh. Wah, ayo beraya pada nih. Yang sabrat memang, bang. Hah? Oh. Tak berat memot lah. Kamu memang tangkut pasti yang orang tangkut. Anak ibu bud. Kena jauh pasti lapang. Tapi anak ibu rajak. Kecuali kena kuala. Kena ho. Kaya ya. Hah? Nah, nah. Lihat apa? Aku malam. Thank you.
eh jalur si pini-pini pak kah. Ya. Ya. Hmm. Aku mah gantung. Leung ku. Ya. Yang gua lablan ibu kok. Panang gua yang dia dino. Panang gua dia demo yo. Ora deh. Oi oi ya. Ah. Oh, yang di TPI sebab ya. Sidih hai kola-kola. Ana oi. Dan jurung-jurung ana oi. Hei, oi, mana rung oi, bang. Oh, mak gawat yang pulau tersembunyi yo. Nyo pulau nyo sangat tersembunyi yo. Angker, angker, ngeri. Mana yang ngeri? Luar biasa memang pulau yang. Oh, mah pulau ngeri. Ini buka pantai. Mana tempat rekreasi dia? Rekreasi Kulaga. Kulaga ada buka, ada begini. Tak bermasalah aja ni, ni aja ni. Ini kan pulau paling ngeri, yo. Paling angker. Eh, eksotis, ya? Asli pantai. Asli pantai memang luar biasa. Kuala Jangku yo. Buka. Ya kalau pernah ikut juga yo. Buka daerah yang. Kuala Jangku. Halo security kah? Inilah pantai Kuala Jangkui. Di TPI Kuala Jangkui, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara.
bangunan-bangunan TPI sudah pada rusak, tidak direhab. Karena situasi cuaca angin, banyak nelayan yang tidak ke laut karena kan cuaca tidak menentu. Jadi aktivitas di pelabuhan Kuala Cangkui tidak ada aktivitas. Inilah situasi di kawasan Kuala Cangkui, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Nah, ini ada satu bot yang pulang dari melaut. Kita lihat apakah ada hasilnya atau seperti apa.